Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Welcome back to Purple Channel. Selamat pagi semua. Saat ini waktu menunjukkan sekitar jam 8 pagi. Setelah di video kemarin, aku sudah ajak teman-teman online melihat area camping ground. Nah, sekarang kita berencana untuk naik ke gunung ya. Masih semangat kan? Let's go! Dan jangan lupa untuk support terus ya channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Kalau udah di subscribe, aktifkan notifnya dengan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, ini start awal kita menuju kawah Gunung Galunggung. Rencana perjalanan kita ini via tangga kuning. Ini ada 600-an anak tangga guys. Ujung tangganya aja gak kelihatan. Tinggi banget ya dan masih berkabut. Kira-kira sanggup gak nih? Oh iya, gak usah khawatir kalau gak bawa makanan ya. Di sini banyak warung yang menjual makanan dan minuman. Udaranya fresh banget loh. Semangat yuk, bisa. Jangan lupa stretching dulu ya guys. Let's go! Di sini lumayan banyak juga loh monyet-monyet berkeliaran. Dijaga terus barang bawaan kalian ya. Jujur ya, lihat 620 anak tangga secara langsung itu bikin mental down nih guys. Apalagi buat tim rebahan kayak aku. Duh, mager banget naiknya. Tapi semangat. Oke, ini udah naik anak tangga keberapa ya? Jadi penasaran sih, ada nggak ya orang tua yang berhasil menaiki 620 anak tangga ini? Siapa orangnya? Tulis di kolom komentar ya. Duh, capek banget guys. Akhirnya sampai juga di kawah puncak Gunung Galunggung. Tada, ini dia guys. Tunggu, gimana? Capek, hehehe. Bentar. Nyerah guys, aku terintimidasi dengan 620 anak tangga ini nih. Gak jadi. Wait, tenang dulu guys, bagi kalian yang mikir, waduh 600 anak tangga, enggak deh makasih, jangan ganti channel dulu, karena tada, di sini ada ojek yang siap anterin kita ke atas loh, jadi enggak perlu capek-capek deh naik tangga. Nah, yang di sebelah kiri adalah jalur khusus untuk ojek ya, dan yang kanan adalah jalur khusus untuk pesepeda. Harus ikuti aturannya ya teman-teman, karena jalannya sangat sempit loh, jadi akan bahaya kalau kamu pesepeda memakai jalur motor. Begitupun sebaliknya. Ini serem juga loh jalurnya. Jalurnya kecil dan berbelok-belok gitu. Dan karena lumayan cepat, jadi anginnya kerasa banget, dingin. Kalau berencana ke sini, jangan lupa pakai outer lagi ya. Kalau enggak, nanti kamu kedinginan, guys. Treknya beneran serem loh ini, karena di kanan jalan udah jurang gitu, ngeri juga kan ya. Nah, aku minta berhenti sebentar di sebelah kawahnya karena view-nya keren banget. Masih ketutup kabut sih ini dan dingin banget, guys. Nah, itu dia puncaknya, guys. Berasa gede banget ya.
Lanjut yuk. Oh iya, apa ada yang tahu Gunung Galunggung bisa didaki apa enggak ya? Karena menurut Bapak ojeknya, Gunung Galunggung nggak bisa didaki. Lihat deh, saking masih ketutup kabutnya, jalannya seperti jalan buntu ya. Ini tujuan pertama kita di tangga kuning. Lanjut dulu ya ke tangga biru. Oh iya, nggak perlu khawatir. Di atas banyak warung-warung kok, teman-teman. Kalian bisa ngopi-ngopi sambil makan gorengan. Duh, mantap. Untuk ongkosnya, kalau dari tempat tadi ke puncak tangga kuning hanya 20.000 aja. Tapi kalau kamu mau PP jadi 40.000 ya. Nah, tapi kalau kamu mau agak lebih jauh sedikit ke tangga biru, ongkosnya jadi 50.000 untuk PP. Oke, sampai deh di tujuan kita, yaitu ujung tangga biru. Lumayan juga ya perjalanan naiknya. Ya, sekitar 5 menitan lah uji adrenalin. Padahal aku udah berangkat pagi loh ini. Ternyata udah lumayan ramai juga ya di sini. Dari tempat turun ojek tadi, kita jalan sedikit ya. Ada area lumayan tinggi. Lumayan nih buat foto-foto. Wah, ini masih banyak kabut ya teman-teman. Jadi yang dilihat cuma putih aja gitu ya. Maaf ya. Nah, ini kabutnya udah mulai hilang teman-teman. Mulai kelihatan kan pemandangannya di kawah Gunung Galunggung. Masya Allah, indah banget ya. Kita turun dulu yuk ke tempat warung tadi, kayaknya enak deh ngopi-ngopi dulu. Yuk. Oke guys, kali ini kita ada di Gunung Galunggung guys. Itu dia di balik di depan kita semua itu Gunung Galunggung guys. Capek banget gak sih kita kayak habis naik terus turun lagi. Capek banget, ada 600 tangga yang kita naikin. 640 tangga. 640 tangga. 20. Jadi yang benar yang mana? Di kawah Gunung Galunggung. Yeah. Nah, puncaknya puncak gimana ya? Puncaknya sebenarnya kata emang tadi emang ojek emang ojek. Iya, tadi kita ngobrol dulu di bawah sama Mang Ojek. Katanya sih di atas Gunung Galunggung itu nggak bisa dinaikin, nggak bisa muncak guys. Tapi belum tahu juga. Kita nyampe jam 8 pagi, ternyata masih kabut di sini. Ini belum terlihat jelas panorama-panorama di belakang kita sama di depan kita. Kopinya datang. Kata budayanya kirang tuh China sakia. Kurang nggak deh. Paling enak nih kalau kita muncak kayak gini nih guys. Minum kopi. Masih mendung, masih kabut. Mungkin nanti agak siangan baru agak kebuka nih awan-awannya. Kita lihat gorengan. Ya, gorengan dulu ya guys ya.
Lanjut yuk jalan-jalannya, guys. Nah, ini ujungnya dari tangga kuning. Jadi, kalau kamu tadi naik dari tangga kuning, munculnya dari sini ya. Duh, salut banget yang naik dan turun via tangga kuning deh. Banyak juga loh yang foto-foto di sini. Setelah puas foto-foto, saatnya turun yuk. Ojeknya di sini mau nungguin loh kalau kamu masih mau foto-foto atau bahkan mau sekedar nongkrong-nongkrong aja. Ya, tapi kamu kira-kira juga ya kalau kelamaan, kesian juga kan ojeknya. Nah, aku mau sharing soal perjalanan turun pakai ojek ini ya. Tadinya aku pikir waktu naik tadi udah yang paling serem dan turunnya ya bakal lebih santai deh. Ternyata guys, no. Saat turun lumayan terjal loh. Kita harus nahan badan kita biar enggak terperosok ke depan ojeknya. Lumayan juga sih nahan badannya. Berat guys. Turun-turun, pahaku lumayan pegel, jadinya ya berasa habis turun via tangga deh. Hehehe. Serem juga ya kalau ketemu ojek dari lawan arah gini. Harus hati-hati ya bagi kalian yang membawa motor ke atas. Nah, ini yang aku maksud di awal tadi ya guys. Gunakan trek sesuai aturannya ya. Ojeknya sempat ngomel dikit kalau ada pesepeda lewat jalur motor, itu katanya bikin bahaya. Bener juga sih. Nah, itu tadi perjalanan aku ke Kawah Gunung Galunggung. Gimana menurut teman-teman online? Bagi yang mau jalan-jalan ke Tasikmalaya, wajib datang ke Gunung Galunggung ya. Edisi Gunung Galunggung masih belum selesai ya. Setelah kita lihat tempat camping dan lihat kawah di Gunung Galunggung, selanjutnya aku mau ajak teman-teman nongkrong di kafe yang lagi hits di Gunung Galunggung. Penasaran kan? Tungguin aja ya di video selanjutnya. Nah, biar gak ketinggalan, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton sampai akhir. Support terus channel aku ya. Kalau ada saran untuk tempat yang mau aku datengin selanjutnya, komen aja ya di kolom komentar. Yuk pulang yuk. Bye. Assalamualaikum.